Hai, gue Max di sini. Dan kali ini gue ingin berbagi tips tentang bagaimana cara download video dari Facebook tanpa harus mendownload ataupun menginstal aplikasi tambahan lagi di sini. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu lebih baik kita mulai saja. Pertama kita cari dulu video yang ingin kita unduh dari Facebook. Kita bisa buka melalui browser ataupun melalui aplikasi Facebook. Di sini saya akan coba buka ataupun cari videonya melalui aplikasi Facebook di sini. Kita buka Facebook dulu. Kemudian setelah itu kita cari dulu videonya ke bawah, kita scroll coba cari. Nah, misalkan videonya sudah ketemu, di sini saya untuk contoh saya akan coba download video yang ini. Jika videonya sudah ketemu yang ingin di-download, selanjutnya kita ketuk bagikan di sini di bawah. Kita ketuk dibagikan di bawah videonya ada opsi untuk bagikan, kita ketuk. Kemudian di sini kita ketuk opsi lainnya. Intinya di sini kita copy dulu URL dari video Facebooknya di sini. Intinya kita copy dulu URL dari postingan ataupun videonya. Kita dapat lakukan dengan cara klik bagikan, kemudian kita cari opsi lainnya, kemudian kita intinya salin dulu tautannya. Tautannya ini kita salin. Ataupun linknya kita salin. Dan jika sudah, selanjutnya kita keluar dari aplikasi Facebooknya. Kita buka browser di sini selanjutnya. Browsernya bebas, mau Google Chrome ataupun browser bawaan. Di sini saya ingin menggunakan Google Chrome saja. Kita buka browsernya. Jika sudah, selanjutnya kita kunjungi ataupun kita cari Facebook Downloader. Nah, jika sudah kita cari saja. Nah, kita coba buka yang ini. Nanti untuk mempermudah, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Jadi di situ sobat tinggal klik saja linknya. Kemudian langsung saja di situ jika sudah dibuka, selanjutnya kita dapat paste link yang tadi kita copy. Paste di kolomnya sini. Kita klik dan tahan, kemudian kita pilih tempel ataupun paste. Jika sudah kita klik unduh. Kita tunggu. Nah, di sini untuk previewnya videonya. Kemudian di bawahnya silahkan pilih resolusi mana yang ingin sobat unduh gitu. Ataupun jika ingin MP3 kita tinggal ketuk sampingnya. Nah, di sini tinggal kita ketuk unduh. Di sini saya ingin mengunduh yang 720p. Kita ketuk unduh pada pilihannya. Muncul iklan, kita dapat close saja di pojok kanan atas. Nah, sekarang dia sudah masuk pada proses download di sini. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini dia sudah berhasil diunduh. Kita coba buka. Nah, ini dia video yang tadi kita unduh. Jadi untuk mendownload video di Facebook tanpa aplikasi ya gitu, melalui website pendownload video gitu. Jadi intinya pertama kita cari dulu videonya, setelah itu kita copy URL dari postingannya ataupun dari videonya. Setelah itu tinggal kita paste di kolom dari websitenya. Setelah dipaste kemudian kita klik unduh. Oh, sebenarnya websitenya ini ada banyak sih yang bisa sobat gunakan dalam mengunduh video secara gratis. Nah, nanti di sini sobat tinggal cek saja di deskripsi, nanti akan saya taruh linknya di situ. Nah, kurang lebihnya seperti itu tentang cara mengunduh video dari Facebook tanpa download aplikasi lagi di sini. Dan di sini apabila masih kurang jelas terkait caranya, di sini sobat dapat bertanya di kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa.